What's up guys? Korang mesti ada kan main game viral baru-baru ni, Car Parking Multiplayer game ni. Ada kan? So, video kali ni aku nak share trik macam mana korang dapat buat duit tanpa perlu root, tanpa perlu hack, duit halal. So, kira tak main tipu lah. Okay, kita sambung ke tutorial. Okay guys, first kali kita perlu ada satu apps ni. Nama dia ni, Click Assistant Auto Clicker. Kena install ni dulu, nanti aku bagi link untuk download apps ni dalam description. Kita buka. Okay, setting biar semua macam default je. Lepas tu kita tekan Start Service. Okey, nanti kat tepi tu ada button macam ni. Button untuk setting dia, lepas tu ni. Nanti aku explain lah. Lepas tu kita buka game tu. Car Parking Multiplayer. Sekejap, screen terbalik pula. Okey, screen dah lurus. Okay. Ni aku punya garage sekarang. Abaikan dulu yang tepi ni sebab nanti bila dah start dia akan hilang. Okay. Ni pun duit aku dah spend. Sepatut ada beberapa juta. So aku eksperimen buat benda lain. So okay, ni kereta favorite aku. Tada! Okay, cara nak buat. Okay, sebelum tu aku bagus ajar pakai account kosong. Aku save ni dulu. Save. Okay. Sign out. So, kita akan pakai account kosong untuk eksperimen ni. Alah, kereta buruk. Untuk trick ni, kita pakai yang untuk leveling. Tengok ah, contoh. Accept challenge. Ni yang paling basic punya, first level. Setiap kali kita habis level ni, kita akan dapat berapa? Okay, tengok duit tu 990. Kita try lagi replay. $1,110. Okay, kita tengok depan sekali. Menu. Tengok duit tu, daripada 25,000 jadi 27,000. Maksudnya, loophole untuk game ni, even kalau kau replay dia punya level, duit tetap masuk. So, kita pakailah loophole tu. Macam ni. Kita start. Okay, untuk pakai apps ni, aku ajar. Pergi ke first level. Accept challenge. Jalan. Okay, start daripada window ni. Kita akan record dia punya movement, dia punya touch gesture tu. Dia akan memorize, lepas tu kita boleh replay dia punya pergerakan touch. So, kita start dengan tekan yang second icon ni, tu maksudnya record button. Kita tekan. Untuk first touch adalah tekan replay, dan second touch adalah untuk tekan accelerator. Lepas tu tunggu dia keluar done. Okay, kita try play balik. Tengok nombor satu ni. Nombor satu untuk dia tekan replay. Nombor dua dia tekan accelerator. Ni dia dah automatic. Aku tak tekan apa-apa dah. Replay. Okay, tengok kan? Itu automatic. Tapi aku rasa pergerakan dia touch tu agak slow sikit sebab ni masih boleh improve. So, kita tekan pause. Okay. Tekan pause. Tekan button minus ni untuk delete dia punya gesture sebelum ni. Dua hilang, satu hilang. So, dia start dari awal balik. Tekan record button. Tekan replay. Tekan accelerator.
kita tengok macam mana dia punya tempo. Okey, contoh kita pakai ini untuk setting ya. So kita boleh save, tekan button ni, save ni. Okey, dia ada ni setting aku dah asal config 1, config 2. Okey, save lagi baru config 3. Kita back, balik ke game. Okay, kita tengok dalam masa 10 minit berapa yang kita dapat dengan trick ni ya. Kita tengok dulu berapa nombor asal. Empat, lima, lapan, lapan, kosong. Kita pergi start, pergi level, pergi level 1. Accept challenge. Jalan dulu. Okay, dah ada button replay kan, kita tekan play. Kita tengok dalam masa 10 minit berapa lama dah kita berapa yang kita dapat. Okay guys, terlajak 5 saat, 10 minit 5 saat. So jom kita tengok macam mana result kita. Seratus lima puluh tujuh, seratus dua puluh. Kalau tak silap tadi sebelum start dalam 45,000 kan. So 157,120 tolak 45,880. Okey, beza dalam masa 10 minit kita dapat 111,240. Okey. So, 10 minit kita dah dapat 111,000. Okeylah, ambil nombor kecil lah, 110,000 untuk setiap 10 minit. Kalau dalam masa sejam kita darab 660,000 dalam masa sejam. So, dalam okey, sejam kita dapat 660,000. So, dah kalau nak dapat 1,000,000 tak sampai 2 jam lah dalam sejam 40 minit macam tu. So dah dapat 1,000,000 dah. So repeat, repeat, repeat. Sambung charger, korang tidur ke apa, sambung charger, set dia punya grafik setting rendah. Ni penting. Pergi ke quality, fast, off semua control ni. Dia tak makan bateri, phone pun tak overheat. Ish. Okay, so itu saja yang aku nak share hari ini. Kalau korang ada game lain yang korang nak share tips, trick yang jenis-jenis macam tu, boleh tulis kat comment section, nanti aku review. Kalau best, aku buat video. Lepas tu, korang share-share lah dengan kawan, adik, abang, cucu, cicit, siapa-siapa yang main game ni. Itu saja dari aku. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe, like, share, apa-apalah. Kita jumpa lagi di video akan datang.